Pakai rintangan. Bukan. Kalau flat venue itu tuh cuma panjang. Oke, kan lu gitu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, let's go. Kenapa? Thank you so much. Birthday di hari kerja. Sedap lagi. Nangis. Nangis. Tak adalah. Banyak sebenarnya impian waktu birthday ni. Tapi dia bukan dalam office, dia luar office. Tak sempat. Tak. Bukan yang berkenaan dengan awak. Tak ada pun. Cikgu maaf. Ini je yang saya mahu tapi bagi awak. Terima kasih tak sangat tau. Berjadi saya boleh buat konten. Terima kasih. Uday! Happy birthday. Terima kasih. Cepat pukul 12 ni, happy birthday. Terima kasih. Saya. Atau kau mau temannya AI? Pia, oh Pia. Welcome back to Cik Teman. Hi guys, so kita berada di location untuk berbuka puasa. Mana birthday boy? This one, our birthday boy. Happy birthday to you. Yes. Saya tak tahu lah, saya search kat sini je tempat yang paling tenang. View yang paling... So, saya nak berbuka di sini. Jauh je kita buka puasa. Okay. So guys, tunggu apa lagi? Let's go. Okay guys. Okay. Kenapa tu mata? Nampaklah.
Cepatlah. Jujur. Okey. Laju sikit. Tak ada apa-apa depan kosong. Saya dekat sini. Ya Allah, perlahanlah jalan. Laju sikit. Eh, seram ni. Laju lagi. Lambatlah. Dengar tangan pihak pegang handphone ni. Alah. Mana? Tapi dia tengok sini, biar pergi dulu. Yang buka mata tau. Eh, pergi mana? Happy birthday to you. Happy birthday to Pak I. Happy birthday to you. Jadi sama hari, jadi sama hari, jadi Pak I. Sama hari, jadi selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan semua. Allah selamatkan kamu. Yeay, Dililin. Ada lagi seorang eh. Hello. Hai. Jadi anak soleh. InsyaAllah. Amin. Ingat lu ada sini. Ada ngah. Tak ada lu nak pergi. Sebabnya lepasnya ada majlis pula lepas ni. Maaf. Maaf sebab tak dapat join sekali. Oh, tak apa lu. Selamat dah. Terima kasih banyak. Semoga di usia 23 tahun ni menjadi orang kata tahun yang tahun kejayaan lah untuk Angoh. InsyaAllah. Nah. InsyaAllah lah. Terima kasih. Okay. Sama-sama. Happy birthday. Hello. Hai Daddy. Tiga. Bye. Hello. Okay, love you. Oh. Yeah, happy birthday, ngah. Terima kasih, lo. Okay. Salam. Saja tak nak wish. Hai. Selamat tunggu. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki. Sihat selalu. Semoga jodoh Faiz dengan orang yang sebelah ni. Okay. Boleh, ngah. Aduh, cool. Amin, insyaAllah. Eh, tak lupa.
Tak eh. Saya cakap lama tau. Pergi keringin. Ya, Zah. Apa tu? Alamak. Gagak estetik. Tak apalah, macam mana. Banyak-banyak masakan-masakan mak yang paling juara. Tu je lah. Ini kenapa? Awak okey tak tu? Itu situ tu sekadar apa tu? Hai bosku. Kita ada birthday boy. Yeah, birthday boy. Yeah. What I feel right now. So inilah saja saya punya surprise. Maaflah tak seberapa. Inilah saja. Maaflah tak seberapa. Ini yang saya mampu untuk awak. Awak telah membawa hadiah yang paling besar dalam hidup saya. Oh. Apa dia? Kau tahu awak tanya nanti boleh pukul. Ya, aku dah sopan hari ni. Aku dah baik. Sebab biar bawa family. Oh. Sebab rasanya mesti dah ada biar terangkan dah kenapa biar buat macam ni. So tak expect, memang tak expect. Dan sepanjang 2 minggu, seminggu sebelum birthday. Memang Pak I tak boleh nak tengok phone Pia. Tak baik mood. Lepas tu bila ada family ni lagi lah, vibe dia rasa macam rasa nak nangis. Jadi gitu. Tapi bukan rasa nak nangis, memang dah nangis. Aduh. So happy birthday Pak Is, satu jadi yang berdua. Awak dah besar. Ini saja yang inilah surprise saya buat saya. Saya tak pilih warna putih sebab saya tahu awak tak suka putih, like foto. Saya pilih lah warna hitam. Tapi still lagi favorite saya. Hitam biru. Apa pun so sweet. So sweet tu. Abah tengok ni Abah. Abah tak ada. So takkanlah. Apa? Takkan apa? Nak apa lagi kau? Ada wish. Happy birthday sayangku tercinta buah hatiku. Selamat hari jadi. Semoga hari ni nak bilang ni jadi awak ni berapa? Jom pecah je lagi. Lagi panjang lagi. Sebab dia kena layan saya. Weh, terbakar. Sana. Ini berasap ni. Ya Allah, terbakar kapet aku lah. Ya Allah. Kalau di belakang. Weh, terbakar tempat orang. Kena jauh sikit kak, ada punya tu. Sparkle tu. Astagfirullahaladzim. Hey, Mimi. Allah, Allah Akbar. Hey. Aku dah bertakbir dah tadi begini. Asak tu, ya Allah. Okay guys, so let's go. Ya Allah. Satu rapi sampai bunyi. Oi. Muka. Terbakar wajah. Selamat hari jadi. Selamat kami ucapkan. Bila terlayo. Pak Ihab Zudin. Orang yang awak cintai dan sayangi selain daripada family awak dan saya. Pak Is Hafizuddin, oh. Bismillah. Bersama hadiah-hadiahnya. Saya datang
Hai. Cucut. Apa? Happy birthday. Yes, yes. Janganlah sedih. Terima kasih. Cuma ni. Jadi kita akan berpindah. Wow. Bibi jatuh sini, jatuh sini, jatuh sini. Lagi. Oh ya. Lawa lawa. Lagi untuk best friend awak. Sarungkan. Gana dia menangis. Tak nangis lagi, nangis kamu sambung. Adik-adik. Gana api, lambat. Eh, api wak, wak, wak. Eh, abah, abah belaga angin lah. Oh. Terbalik lah. Biru. Oh. Apa dekat ah? Oh, dekat. Yeah, happy birthday. Wei. Kita rasa macam kena berpindah. Ha. Tapi sebelum berpindah tu, saya ada hadiah lagi satu. Oh. Official awak ni. Official. Sembulia. Ini sembulia. Sini, sini, sini. Ah, ni. Ah, sini. Terima kasih, selamat jadi. Terima kasih semua. Selamat hari jadi. Official. Official. 2023. 23 tahun. Untuk tahun 2024. Let's go! Dah nak ikut. Ah, semua tengah mencari tempat itu untuk dengan ambuk sing tak mau siap musim lagi. Betul-betul hari ini dirahmati ya. Daripada tadi hujan sampai sekarang. Allah. So kita cari tempat lain dulu untuk berpeduh. Cari tai. So esok kita pergi tempat lain. Let's go. Okey. Kenapa ni? Hari jadi awak memang rahmat. Ya betul. Hari jadi tai memang rahmat. So sekarang ada 4 kereta escort. Which is ada kereta abah, kereta Kak Ayah yang bawa hadiah. Terima kasih Kak Ayah. And kereta api yang Farah follow daripada belakang untuk cari tempat teduh untuk kita unboxing. Korang macam korang tak nampak lagi hadiah-hadiah dia. Korang nak tengok hadiah-hadiah dia. So, baik, setakat ni apa yang Ira rasa? Rasa macam menyusahkan semua orang. Kenapa pula tak menyusahkan? Dah, dia macam 2024 ni punya sambutan birthday macam mencabar tau. Meriah sikit. Dia meriah, mencabar. Apa lagi nak? So, haraplah sambutan ni tak dapat dilupakan. Dengan Ellie, Abah lagi. Abah, cabut Abah! Ayuk. Cabut Abah, penyangkut dia. Nampak tak lighting? Struggle ni lighting macam ni, ha? Pegang. So, macam itulah. Kita cari tempat untuk sambung konten kita. Korang tengok konten-konten yang ni macam jelajah negeri yang ini bulan bintang tau tak? Basah tu tak basah belaka semua ni. Oh. Oh putih. Oh, dah nampak putih. Putih dia mana nampak dah. Nampak putih ya. Astagfirullah lagi basah dah tu. Nak korang tengok korang semua okey saya bagi anda. Apa benda? Nampak. Hey. Okay guys, so let's go kita cari tempat. Nah, untuk kita sambung shoot kita. Let's go guys. So barang-barang boleh? Hey. Okay, awak Eric sendiri. Ada awak, silakan. Jangan risau, sampah semua nice. Yang habis. So kita akan shoot kat sana. Lepas tak lagi. Tadaaa! Ha, itu nombor.
kau nombor? Oh, ni satu. Okay. Ni satu. Satu. Dua. Tiga mana tiga? Tiga kak. Empat. Empat. Tiga. Lima. Lapan. Enam, tujuh, lapan. Sembilan. Tiga. Tiga. Dua belas. Ada berapa? Dan 23 rumah Pak I. So, ada semua ada 23 bersamaan dengan umur Pak I 23 tahun. Okey, so ini semua hadiah daripada Pak I. Ah, daripada Pak I. Eh, daripada Pak I untuk Pak I. Untuk Pak I. So, Allah banyaknya. 23 umur Pak I. Gana rasa? Eh, berpeluh lah. Tak pernah dapat hadiah banyak macam ni. Tak Pak I. Ini first and last. First and last. Tak adalah. Jangan bagi banyak so, macam ni. Senang awak buka yang pertama. Yang pertama. Yang pertama okay, ni. Okey, sebelum Pak I buka yang pertama, kalau korang tengok Pak I buka satu persatu, jangan lupa tengok konten seterusnya. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, subscribe and share and support konten Pak I juga. Betul. Kencang ah.